Oke, ini sekarang aku lagi ada di perumahan New Green Residence ya, dan juga Green Residence, dan kita lihat suasananya masih agak sepi ya, tapi tak apa-apa ya, kita langsung cek lokasi ya. Oke, kita sudah sampai. Pagi Pak. Pertama kali saya lihat ya, baru-baru ini. Jadi penasaran. Cuacanya panas banget ya. Pak, mari Pak. Selamat siang punten. Oke. Cuacanya panas banget ya. Iya, musim kemarau nih. Zamannya El Nino. Ngeri ya. Ya maka kan kita mesti dari September udah mulai hujan, sekarang masuk Oktober. Ya, ini kan karena modifikasi cuacanya nih. Satu unit yang berapa kamar, Pak? Terserah. Oke, kita sisa yang 3 kamar. Oke. Boleh, soalnya kecepatan saya masih muda larinya. Oke. Sabar mata. Nah, ini yang lagi dibangun ya. Oke. Wah, digembok ya. Aduh. Oke. Biografi. Pak Ropi bilang nggak ada, dia nggak pegang. Aduh. Iya, terkunci ya. Sepi banget ya pemirsa. Wah, kita lihat nih apartemen terbengkalai ini. Oh, sungguh-sungguh kasihan. Oh, lagi udah. Tunggu ya, Pak. Dan dulu kuncinya. Oke, sebentar ya. Wah, perhatikan. Wah, ini di depan saya ini kan dengan mata kepala saya sendiri. Ini apartemen satu ini masih terbengkalai ya di sana ya. Sungguh-sungguh mengerikan ya. Sepi banget ya. Sepi banget ya sayang ini ya. Cuaca panas seperti sekarang ini. Musim kemaraunya ampun. Panjang sekali ya kakinya ya. Cuacanya panas. Wah, kita lihat kualitas udara Bogor saat ini. Wah, udah mulai membiru. Wah. Oke. Wah, ini baru di aspal ya? Aspal kemarin, Pak. Wah. Baru kemarin ya. Oke. Akhirnya sampai juga ya. Wah. Nanti
nanti kita gate-nya di sini. Hmm, gate yeah. Security nanti kita di sini. Mm-hmm. Kita ketemu 3 unit paling besar di sini di komplek kami, tapi dia udah sold out. Oh, om. Lalu ini ada 9 deret ukuran 6954, 9 deret belakang-belakangan sama yang belakangnya gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi total unit 55. Oh, 55 ya. Ini yang lagi dibangun ya? Ini yang lagi dibangun yang 3 kamar. Ya, ini yang sementara yang belum dibangun ini ya? Ini yang besar belum dibangun. Belum nanti dibangun ya. Oke. Tapi sudah terjual. Tapi sudah terjual ya. Sudah dibebaskan ya lahannya ya. Sudah. Oke. Sertifikat semua sudah pecah. Oke, yang penting aman-aman aja ya. Aman, legalitas aman. Oke. Progres juga baik, kita lagi bener-bener progres. Itu kan unit-unit memang sudah akad bank pak ya. Oke ya. Ada fasilitas olahraga. Kolam renang sama clubhouse di belakang. Di belakang ya. Nih, kalau boleh lihat sini. Kita kan berdiri di sini. Iya. Berdiri sini. Oke. Kita jadi jalan hanya satu sisi di sebelah kanan. Nanti kolam renangnya di sini. Oh, renang ya. Ini adalah unit yang 2 kamar. Oke, okay, baik. Oke. Ya. Ini lagi di proses pembangunan ya. Proses pembangunan. Oke. Okay. Boleh kasih lihat sebentar? Kita mau lihat. Oke. Okay. Seperti apa daripada penasaran. Oh, nah, di sini jalannya belum diaspal ya. Masih berbatu-batuan ya. Oktober ya, baru diproses ya. Baru kita mau proses. Oke. Okay. Nah, ini masih dalam perencanaan ya. Oke. Okay. Kita lewat dulu ya. Wah, di sini ada yang lagi ngebangun ya. Wah, di sini ada batu-batuan. Oke. Sudah jam 11:02 waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini adalah lanjutan daripada Green Residence tadi ya. Nah, ini adalah New Green Residence ya yang saya sebutkan tadi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ini nih sedang dalam proses pembangunan nih ya. Wah, di sini keren banget ya tuh. Lagi pada sibuk kali ini. Nah, ini nih yang lagi dibangun ini nih. Akhirnya kita sudah sampai. Nah, ini yang lagi sedang dalam persiapan pembangunannya Bu ya. Betul. Ini kan yang 3 kamar ya Pak. Kita hadap-hadapan sama yang 2 kamar ya. Oke. Okay. Lalu ini belakang-belakangan dengan ini satu blok ini belakang-belakangan ini yang 2 kamar Pak. Iya, betul. Jadi dia yang sisi ini madepin ke kamar, yang bedeng itu nanti akan jadi taman. Lalu kolam renang akan ada di sudut kiri sana. Sudut kiri ya. Oke. Okay. Ini 9 baris depan, 9 baris belakang. Ya, ini 18 unit. Ya, ini mobil bisa masuk ya kalau motor ya. Motor mobil masuk. Ini kan row jalan ini 6,5 meter. Oh, 6,5 meter ya. Cukup. Ini termasuk garasi ya. Ya. Oke, nah itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya. Soalnya masih banyak lagi ya urusan yang harus saya tangani keluarga saya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Oke, kita langsung kembali ya. Tadi ini yang lagi dibangun ya, saya sebutkan tadi ya. Yang 3 kamar tidur, 3 kamar mandi. Yang 2 lantai, 1 lantai udah termasuk ya. Ya. Sama kamar mandi segala macam. Oke, jadi ini lanjutan daripada Green Residence. Ya. Sekarang sedang dikembangkan New Green Residence ya. Iya, semuanya 2 lantai. Kalau yang tahap 1 kan semuanya 1 lantai. Oh, 1 lantai ya. Jadi ini sedang dalam progres pembangunan ya di bulan Oktober 2023 ya. Ini dikerjakan dari kapan ya Bu ya? Maret.
Oh, Maret 2023 ya. Dari September. Kalau untuk lokasi lahan segala macam udah mulai Maret. Mm-hmm. Bangunannya dari mulai September Juli minggu terakhir. Oh, Juli minggu terakhir ya. Nah, ini bulan Maret ini dikerjakan sebelum bulan Ramadan atau bulan puasa ya. Kalau nggak salah. Wah, ini sini rezeki nomplok ya. Pak, mari Pak. Langsung pulang, Pak. Iya, Pak. Mau ke lokasi lagi, mau ke kantor lagi? Nah, nggak usah, Pak. Oke. Langsung rezeki nomplok nih, Pak. Cari cuan strategis. Bentar ya, Pak ya. Bu, makasih ya. Sama-sama, Pak. Pak, makasih ya, Pak ya. Hati-hati, Pak. Ya, sampai ketemu. Oke. Akhirnya selesai sudah keseruan kita pada vlog with Hans Herbert kali ini dan perhatikan. Nah, ternyata New Green Residence ini merupakan kelanjutan dari perumahan Green Residence sebelumnya ya. Sementara kita lihat, perhatikan, sedang dalam proses pembangunan ini sudah dikerjakan sejak bulan Maret 2003 atau pas bulan puasa ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, Pak, ya. Sampai ketemu. Oke, ya. Oke. Nah, dengan konsep one gate system serta banyak fasilitas lainnya, hanya 5 menit pintu tol dan hanya selangkah dari Jakarta. Wah, ini rejeki nomplok ya. Ada fasilitas clubhouse, swimming pool, CCTV 24 jam, one gate system, instalasi water heater, easy access 5 menit ke tol Sentul, 10 menit ke stasiun KRL, 10 menit ke sirkuit internasional Sentul, 15 menit ke Janggalan, 10 menit ke Ion Small Sentul, 10 menit ke IKEA Sentul. Wah, rezeki nomplok ya pemirsa ya. Berkah banget ya. Oke. Previously record of video tanggal 28 Jun 2023 ya. Wah, sangat-sangat keren ya, maksud saya ya. Oke, aku langsung aja ya pulang ya pada kesempatan hari ini, soalnya hari sudah mulai siang ya. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih sudah menemani keseruan kita pada vlog with Hans Herbert episode kali ini. Dan sebelum saya menutup perjumpaan kita pada vlog with Hans Herbert kali ini, jangan lupa subscribe seluruh laman YouTube channel resmi Hans Herbert. Like, share, like, komen sebanyaknya, nyalakan notifikasinya. Mari bu. Dan follow us seluruh laman media sosial resmi Hans Herbert, baik Twitter, Facebook, Instagram, maupun juga official TikTok resmi Hans Herbert lainnya. Dan kita bertemu kembali di episode selanjutnya dengan konten menarik, kita juga seru ya. Ini buat persiapan masa depan saya nih ya, nantinya ya. Buat jaga-jaga aja, sekalian cari lokasi baru ya buat saya ya. Setelah 26 tahun berlalu. Ya Pak, sampai ketemu lagi ya. Rezeki nomblok nih. Baik. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin suruh kabar kerja bertugas. Saya Hans Herbert mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hans Herbert pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.